Materi rapat, izinkan kami untuk menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 DPR RI, wabil khusus kepada pimpinan DPR RI, karena kami belum dapat memenuhi undangan pimpinan DPR RI pada rapat gabungan dengan Komisi 4, 6, dan 7 tanggal 17 Februari tahun 2022. Ketidakhadiran kami pada tanggal 17 Februari dikarenakan pada waktu yang bersamaan dan telah kami jadwalkan untuk kunjungan ke Makassar dan Surabaya. Kunjungan ke Makassar dan Surabaya pada saat itu adalah untuk mengecek, karena pada saat itu barunya dimulainya regulasi daripada domestic market obligation dan domestic price obligation, memastikan bahwa minyak goreng dapat tersalurkan. Dan acara di Surabaya pada saat itu adalah untuk mengumpulkan seluruh dinas perdagangan se-Indonesia untuk membahas kesiapan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Adapun ketidakhadiran kami, kehadiran kami pada tanggal 15 Maret 2022, kami tidak dapat hadir dikarenakan pada saat yang bersamaan kami mendapat undangan dari Bapak Presiden untuk rapat koordinasi terbatas dengan Bapak Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala Polisi, dan juga Menteri Perindustrian yang pada saat itu juga tidak dapat hadir. Dan setelah rapat itu, rapat ditindaklanjuti arahan Presiden di tingkat Menko Perekonomian, dan ketidakhadiran kami itu pula telah disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal. Untuk itu, Bapak Pimpinan, dari hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf, tidak ada niatan untuk mengecilkan apalagi merendahkan DPR RI yang sangat terhormat ini, tetapi karena keadaan yang sangat mendesak dan genting, saya sekali lagi memohon maaf atas ketidakhadiran kami pada dua acara rapat tersebut. Kami tidak pernah mengelak, kami tidak pernah tidak datang, dikecualikan hanya karena permasalahan-permasalahan penjadwalan yang tiba-tiba menjadi halangan untuk kami datang. Untuk itu, sekali lagi Bapak Pimpinan, anggota Komisi 6 DPR RI, Komisi 4, dan Komisi 7, beserta pimpinan DPR RI, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kami. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.